Sebagai bentuk rasa syukur, masyarakat Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo gelar kegiatan pesta panen yang dilaksanakan sejak tanggal 8 Oktober tahun 2024. Haji Ambo Mapasesu, selaku panitia pelaksana menyampaikan bahwa kegiatan pesta panen ini akan terus diadakan setiap tahunnya. Haji Ambo Mapasesu juga menyampaikan terima kasih kepada Ar-Rahman karena kegiatan pesta panen ini dapat terselenggara atas dukungan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman naik, saya yang mewakafkan tanah saya di sana. Dengan perjanjian bahwa suara saya di asalnya Ar-Rahman di lapangan ini minimal 85%. Nah, itu janji saya. Itu tanahnya sudah sedia. Tapi tidak langsung begitu dilantik langsung terrealisasi, butuh prosesnya karena ada hal-hal lisorongan di sini dan sebagainya. Apa sih fenomena ini, maka kasih diketahui ini masyarakat oleh pengangguran agak bisa sampah. Apakah kita masih mau dijanji-janji lagi? Nah, melalui kesempatan ini mungkin saja barangkali sebagai sambutan dari sebagai panitia, karena hal yang penting mungkin akan disampaikan oleh Bupati kita insyaallah ke 2024 sampai 2029. Amin. Saya tidak perlu yel-yel, nanti Pak Bupati kita yang yel-yel. Dan melalui kesempatan ini kami selaku mewakili panitia juga memohon kepada Pak Bupati kita untuk membuka juga acara pesta panen ini secara resmi, karena acara ini terselenggara karena Ar-Rahman. Ar-Rahman semua ya, apa yang namanya yang melakukan kegiatan ini. Mungkin saya yang saya sempat sampaikan sebenarnya banyak, tapi karena waktu kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pesta panen tersebut dibuka secara resmi oleh Haji Andi Rosman, calon Bupati Wajo periode 2024-2029, dan disambut meriah oleh ratusan warga dan pengusung serta pendukung Paslon Ar-Rahman. Dalam sambutannya, Haji Andi Rosman mengatakan bahwa kegiatan pesta panen ini merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Wajo sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang telah dicapai, dan pemerintah harus terlibat dan mendukung sepenuhnya agar tradisi ini tetap ada. Bapak Haji Mangku Pasesu, yang mana pada hari ini beliau melaksanakan suatu kegiatan acara pesta panen, khususnya masyarakat Lepang ini, saya kira perlu saya gambarkan sedikit cerita tentang antar hubungan saya dengan Pak Ambo Mapasesu. Jujur, 4 tahun yang lalu saya kenal dengan beliau. 4 tahun lebih. Jujur, dari sekian orang yang saya pertama ketemu, bukan itu mata kakak pun kan dokter dipir asli. Sempat saya tanya kemana kan saya, namanya di mama. Kebetulan beliau ulangi itu loh, saya tanya latar belakangnya beliau. Alhamdulillah, itulah yang mempersatukan saya dengan saudara. Kayak saudara anu siti beliau dua urang nama janji dengan beliau, kita ini adalah saudara dunia akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi terus terang saya dengan beliau ya matang pun akan aku mencari terima kedai. Beliau adalah adik saya. Setelah memberikan sambutan, Haji Andi Rosman berbaur dengan warga dan menguji keberanian dengan menaiki ayunan raksasa yang tingginya mencapai 15 meter. Untuk diketahui, tradisi Matojang atau ayunan raksasa dan Mapadendang merupakan tradisi Bugis yang diadakan saat pelaksanaan pesta panen dengan tujuan sebagai bentuk rasa syukur dan hiburan bagi warga. Dari Kelurahan Cempalagi, Deden Sutra Channel mengabarkan. Kami keluarga besar Langgai sangat mendukung calon bupati kita nomor satu, Ar-Rahman. Siapa kita? Ar-Rahman. Ar-Rahman, menang, menang, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Ar-Rahman. Ar-Rahman, menang,
menang, menang. Siapa kita?